Merdeka! Hidup Melayu, tindas orang Melayu. Hidup Melayu, tanah Melayu kamu sapu. Hidup Melayu, bala hilang. Bangsat semua. Betul. Orang kata anu tak kasar, anu tak kasar. Kamu rompak tanah orang kita. Kamu curi harta mereka. Kamu kayakan diri kamu dengan anak-anak kamu. Tiap kes sebut. Tentera laut kamu sapu. Tentera darat sapu. Tabung haji sapu. Projek anak-anak miskin di Sarawak. Elektrik untuk sekolah kamu sapu. Apa punya jenis manusia ini? Terima kasih. Ya, merdeka. Merdeka artinya bebaskan rakyat, bukan bebas diri kamu dari segala kehebatan, segala kekayaan. Ini arti merdeka. Fakku rakabah, membebaskan manusia daripada penindasan dan perhambaan. Potong subsidi minyak masak, naikkan harga ayam dan telur. Kenapa kerajaan tak fikir cara yang lain untuk jimat duit? Di sini, saya nak bagi beberapa contoh. Pertama, kenapa tak kecilkan saiz kabinet? Saiz kabinet sekarang terlampau besar. Pada zaman PH, seorang menteri dan seorang timbalan menteri menjaga portfolio Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. Sekarang, portfolio yang sama dijaga oleh dua orang menteri dan tiga orang timbalan menteri. Bukan itu sahaja. Portfolio yang lulunya dijaga oleh YB YOBU seorang, sekarang dijaga oleh tiga orang menteri. Wow. Sudah tentunya, kabinet sekarang adalah oversize. Cadangan kedua saya, batalkan kesemua kenaikan gaji ataupun allowance untuklah pengerusi GLC ataupun ahli lembaga pegara pegerika. Golongan B40 dapat bantuan tambahan sebanyak RM50 hinggalah RM100. Tetapi, alam tahunan pengerusi FGV naik daripada RM300,000 setahun ke RM480,000 setahun. Adakah ini adil? Ketiga, batalkan pelantikan penasihat khas kepada Perdana Menteri. Walaupun mempunyai satu kabinet yang oversize, tetapi Perdana Menteri masihlah melantik penasihat khas dan gaji mereka adalah sebanyak RM27,000 seorang sebulan. Jangan sesekali mengguna duit rakyat untuk membeli sokongan. Rakyat jelata yang tak mampu memberi baju Burberry lagi memerlukan duit tersebut. Potonglah alau menteri dan timbalan menteri. Barulah adil sama-sama. UMNO selalu tuduh PKR dan Pakatan Harapan menjejaskan kedaulatan negara dengan menjual harta negara. Betulkah? Terbaru, saya dedahkan projek kapal perang negara tergendala selama 10 tahun. 6 bilion telah dibayar tapi satu kapal belum lagi siap. Semakan saya berdasarkan sumber-sumber rasmi menunjukkan sekurang-kurangnya 890 juta ringgit telah diselewengkan. Siapa Perdana Menteri semasa semua ini berlaku? Najib. Siapa Menteri Pertahanan yang beri surat lantikan dalam tahun 2011? Zahid. Siapa Menteri Pertahanan semasa kontrak rundingan terus tahun 2014? Hishamuddin. Semua pimpinan utama UMNO. Hidup UMNO, hidup Melayu, kata mereka. Wang kena sapu, kapal masih ditunggu, Melayu kena tipu. Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pertama sekali, ada beberapa perkara yang saya tidak setuju, tapi ada beberapa perkara yang memang saya patut tanyalah. Betulkah anak Najib ini penipu, pembohong dan juga selalu kuat berlakon, berpura-pura, buat-buat cerita, minta simpati? Betulkah benda ni? Pertama sekali, saya memang sama-sama dengan netizen tetap tak setuju apa yang dilakukan oleh seorang doktor. Doktor daripada HKL. Didakwa seorang doktor dari HKL di mana
Dia hilang sabar, marah sangat. Sehingga memaki hamun anak Najib. Dia kata, dan dia mengaku bahwa dia sendiri yang cek darah Najib Razak. Dan dia kata, darah Najib Razak adalah normal. Tetapi yang tak baik, yang salah, yang melebihi batasan yang dilakukan oleh doktor ini apabila dia kata, aku sendiri cek darah bapa kau normal. ANJING. Itulah yang menyebabkan netizen marah. Oke, saya tak setuju dengan apa yang doktor itu buat. Tetapi, pada masa yang sama, saya tak setuju apa yang, kalau betul, apa yang doktor ini cakap, saya tak setuju dengan apa yang Najwa buat. Apa yang Najwa buat pun tetap salah. Yaitu, apabila dia kata, tekanan darah bapa dia meningkat. Kejap, di Malaysia Gazette. Malaysia Gazette cerita tentang Najib Razak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita cari beritanya tentang di mana doktor itu membuat pengakuan, ya. Ya, di Malaysia Gazette. Netizen mengecam kakitangan KKM kerana memaki Hamunyana. Pertama sekali, saya kata tadi saya tak setuju. Kedua, apa yang Najib itu buat pun masalah juga. Saya tak setuju kerana ini pembohongan. Kerana ini pembohongan. Kalau betul kepada apa yang dilakukan itu. Okey. Apa yang terjadi ialah pada hari Isnin yang lalu, Noriana Najwa melalui Instagram story-nya memaklumkan bahawa doktor menemukan banyak ulcer dalam perut Najib dan tekanan darah bapaknya semakin tinggi dipercayai akibat pengambilan ubat yang dibekalkan. Kemudian alih-alih, wai, tiba-tiba saja seorang doktor daripada HKL mengaku dia sendiri yang memeriksa tekanan darah Najib Razak. Dia kata, apakah bangang nak menipu? Aku sendiri cek darah bapa kau. Semua normal. ANJING. Marah betul doktor ni. Apa tidak marah? Memanglah marah. Walaupun marah jangan sampai begitu. Tetapi, saya tak setuju kalau betul Najwa menipu. Membohong. Ataupun dia nak minta simpati kepada rakyat Malaysia. Najwa, sila jawab. Walaupun ramai netizen yang tolong engkau hentam doktor tu, kesian juga doktor tu sebenarnya. Tetapi kau kena jawab. Kau kena nafikan betulkah apa yang doktor itu cakap. Iaitu dia kata, darah Najib Razak sendiri dia yang cek dan semua normal. Normal. Jadi ada ramai orang yang menipu di sini. Pertama, Najwa. Kedua, ingat Tan Sri Shafi Abdullah menyatakan bahawa darah Najib Razak meningkat naik di mahkamah, yo. Jadi sekarang banyak betul kesan daripada apa yang telah dibongkar oleh doktor ini. Banyak ini kesan. Banyak kesan. Jadi kesan pertama, maksudnya ada banyak sekali terbongkar. Penjara pun kena tipu, hospital pun kena tipu. Siapa yang tipu siapa? Masalah. Okay, so Najwa, kau kena jawab Najwa. Jangan diam-diam, buka mulut, jawab. Jawab dakwaan doktor ini yang katanya bapak kamu Najib Razak darahnya normal. Jadi kenapa engkau pada hari Isnin yang lalu seperti yang dilaporkan oleh banyak berita, engkau berkata pada hari Isnin yang lalu melalui Instagram story kamu memaklumkan bahwa kononnya doktor menemukan banyak ulcer yang baru dalam perut Najib dan tekanan darah bapa kamu yaitu Najib Razak semakin tinggi dipercayai akibat pengambilan ubat yang dibekalkan.
Ah, tapi rupa-rupanya dokter yang cek darah bapak kamu itu, kalau betul lah dia yang cek, dia kata bapak kamu punya darah itu normal. Jadi kamu kena terangkan kepada rakyat Malaysia, kami mau dengar apa kamu punya hujah, apa alasan kamu, kenapa kamu cakap bohong, kenapa kamu tipu, kenapa kamu tak cakap benar. Nah, ini masalah lagi nih. Khairi Jamaluddin pun kena jawab nih. Khairi Jamaluddin pun kena jawab. Sebab Khairi Jamaluddin ada buat jawapan, ada buat komen, dia ada buat ulasan, dia ada membuat kenyataan berkenaan dengan ubat Najib Razak yang didakwa meningkatkan tekanan darah Najib Razak. Seolah-olah memang betul bahawa Najib Razak punya tekanan itu memang naik. Tapi doktor ini kata normal. Jadi banyak orang akan kena kali ini. Banyak orang yang kena jawab benda ni. Doktor ini mungkin dia kesilapan dia ialah dia bongkarkan perkara ini kerana dia marah. Tetapi mungkin dia tidak sedar apa yang berlaku. Yaitu ramai orang akan kena jawab. Mahkamah perlu jawapan. Rakyat perlu jawapan. Siapa lagi? Kementerian Kesihatan Malaysia perlu jawapan. Tapi mungkin Kementerian Kesihatan Malaysia tahu. Tapi yang pasti, masalah kepada doktor ini kerana dia melanggar tata tertib kedoktoran, profesion kedoktoran, iaitu perlu menjaga kerahsiaan, perlu menjaga banyak perkara lah tentang pesakit, kena sabar. Tapi kali ini dia kurang sabar, mungkin sudah habis sabar lah. Saya pikir dia sudah habis sabar, sudah lama bersabar, tapi akhirnya tak mampu lagi untuk bersabar. Denyut nadi, suara rakyat terus bergema di channel ini. Kamu jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Komen banyak-banyak. Kasih share banyak-banyak supaya Najwa Noriana Najwa Najib jawab soalan daripada doktor itu. Kita jumpa lagi. Bye-bye.